Allah sayang. Thank you.
Assalamualaikum and good afternoon everyone. Hi. Semua sihat? So welcome to session asimilasi unit physics. Saya Madam Nadia and with me today there's another two lecturer, physics lecturer, which is Sir Ash and Sir Izzat. Say hi. Hi. Hello. Hi. Okay, semua respon sikit. Dah makan ke belum? Apa kita ke? Dah. Dah, alhamdulillah. Dah makan eh semua. So, korang akan ada 2 jam ni dengan kita orang. So, perut mesti penuh eh. Wow. Okay. Oh, okay, tanpa membuang masa, korang dah kenal 3 orang lecturer unit fizik KMS. So, saya nak introduce lagi 26. Okay, so total pensyarah unit fizik dekat KMS ni ada 29 orang semuanya. Jadi, saya nak tunjuk satu video untuk memperkenalkan semua pensyarah-pensyarah. Bagi yang dah join, so anda semua dah ada jadual kan? Therefore, dah tahulah kelas masing-masing dan nama lecturer masing-masing. So, masa saya tunjuk video ni bolehlah tengok cari sesuai dengan madam masing-masing. Okay, so let's go. Bentar ya. Loading. Okay. Makan tadi kenyang. Okay. Dah habis lah karipap ni. Akhirnya habis pun. Finally ya. Finally. Okay. So, ready semua? Alright, jom. Ya. Screen. Hujan sana, hujan. Tak hujan. Okay, start. Panas ya. Canggih. Daripada kecil jadi besar. Daripada baby dia tiba jadi besar. Gempak. Siapa nampak saya yang mana satu tadi? Tak nampak. Rasa yang first tadi. Okay. Mantap, mantap. Mantap. Tahniah pada yang buat video tu. Tahniah, tahniah. Okay. So, tunggu slide kita dulu ya. Okay. Alright.
Alright, so ramailah nampak dia masing-masing answer masing-masing tadi. Saya nampak dekat komen ni. Tahniah kerana dah jumpa madam dan sir masing-masing ya. Dan yang SES, so nampak sir yang madam yang sebelum ni lah ya. So welcome back to you guys and for new student, welcome. Okay, so enjoy ya physics punya, physics dan metric life ni. Okay, jangan stress-stress. So tanpa membuang masa, saya teruskan program kita pada petang ini dengan pengisian daripada sir-sir yang awesome ini, Sir Izzat dan Sir Ash. Okay, dipersilakan. Okay, alright. Terima kasih banyak kepada Madam Nadia yang awesome. Yes. Terima kasih Madam Nadia. Tepukan. Tepuk. Tepuk eh. Saya tahu. Alright. Itulah tepuk bawah tak nampak. Okay, anyway. So, so selamat datang semua kepada asimilasi unit fizik. Alright. So, asimilasi. Asimilasi ni, ini adalah apa kata satu langkah supaya kita boleh kata orang berjinak-jinak. Bukan berjinak-jinak lah. Kita asimilasi itu sendiri dari segi sudut bahasa maksudnya is to assimilate. Maksudnya kita nak kita nak senang untuk kita nak masuk phase into. Ha tu dia. Okay. So saya belajar benda baru ini. Ha itulah. So itulah. So kita akan bincang sikitlah sedikit preface kan, sedikit pengenalan berkenaan ini fizik kan. Macam mana dia punya. Yalah sebab kita sebelum ni kat sekolah kan, kita dengar fizik je kan. Jadi tiba masuk matrik, unit fizik pun besar pula tu. Subjek pula tiba jadi berat pula tu. Oh gitu, berat ke? Macam mana si Izzat, berat ke? Okay. Mari kita tengok. Mari kita tengok berat ke tidak berat. Dia agak berat nak load. Okay. Oh tu lah, nampak? Dia nak load pun berat, maksudnya confirm berat. Okay, untuk intipati hari ni kita akan kongsi sedikit maklumat lah. Banyak juga sebenarnya. So kalau diharapkanlah semua-semua dapat dengar sampai ke akhir. So dalam ketika kami kongsi ni boleh tanya apa-apa soalan, tak ada masalah. And kalau dekat akhir kali nanti pun kita akan buka satu slot untuk bertanya. Okay, kita akan pergi kepada bentuk-bentuk pelajaran, pembelajaran. Lepas tu kita go through syllabus and then cara-cara kita semua, bukan kita lah. Kamu semua dinilai dengan sesi soal jawab. Okay, ada nak tambah? Sir Ash? Rasanya okey dah ni. Kita teruskan ya. Okay, kita teruskan kepada definisi. So, SP015 ni memang kamu selalu nampak lah. Especially sejak kamu masuk ni memang asyik nampak ya. Dan jadual ada kat mana lagi ada, Sir Ash? Pakai jadual kalau baru-baru masuk ni mungkin dekat dalam slip tu. Slip yang apa? Daftar tu. Dah online dah sekarang lain. Yalah. Nak exam nanti. Kita kena check. Dan kalau nak ada pun dekat dalam group WhatsApp lah kot. Itu je. Group WhatsApp saya ada. Okay, S ni maksud dia sebenarnya adalah untuk satu tahun. So kita ada dua program. Satu program satu tahun dengan program dua tahun. So kalau yang D tu dua tahun lah. So kamu semua adalah S. So satu tahun. P tu maksudnya untuk fizik. 01 tu semester. Satu. Dan 5 tu sebenarnya adalah jam kredit ataupun jam pertembungan lah. Maksudnya dalam satu minggu tu, kita semua akan berjumpa sebanyak 5 kali. So, kuliah 1 kali, tutorial 3 kali, amali 1 kali. So, kalau ada yang tersalah duduk ni, boleh duduk tempat lain. Apa? Tapi apa? Tapi nak tambah. Walaupun 5 kali pertembungan, tapi jamnya 6 jam. Yes. So, kenapa ada perbezaan tu? Apa bentuk-bentuk amali dengan tutorial tu apa benda sebenarnya? Boleh jom kita tengok. Kupas. Kita kupas Alright, so kita ada tiga. Kita adalah mode PNT, yes. Kita ada kuliah. Kita mulakan dengan kuliah. Ya, kita mulakan dengan kuliah lah sebab kuliah ringkas sikit rasa. Okay, so kuliah ni, adalah satu mode pengajaran PMB. Kalau dulu, ni kita dululah. Kalau dulu, semua pelajar akan dikumpulkan dalam satu dewan kuliah, kan? Dalam dewan kuliah besar, ada dalam 150 orang pelajar dan ada seorang pensyarah kat depan dan mereka mengajarlah macam ala-ala universiti. Tetapi memandangkan keadaan kita yang meruncing pada dulu, zaman dulu. Alright, so kita
yalah, kita akan buat kuliah online lah maksudnya. Kemungkinan besar hampir semua daripada pelajar rasanya dah masuk dalam grup WhatsApp kan, betul tak? So maksudnya pesara tu jugalah yang akan mengajar kuliah. Yes. So saya ambil contoh lah, saya ambil contoh kelas saya 145, 145 kan, itu adalah untuk sains hayat. So apabila tiba waktu kuliah, maka kedua-dua kelas akan masuk dan akan mengajar lah. Jadi saya akan mengajar, di kelas lain orang lain macam tu lah cerita dia. Okay, dah hanya sejam. Dan apa yang akan diajar dalam kuliah hanyalah benda-benda yang berkenaan dengan konsep dan definisi. Okay, maksudnya kita akan define contohnya ni apa, apa-apa, ni apa, macam mana, ni macam mana, macam tu lah. Okay, betul, saya katakanlah, betul-betul, katakan kita dah dapat jadual kan, kita tengok, katakanlah kita punya jadual tu hari Isnin tu kita ada kuliah pukul 8 pagi. So apa preparation yang Sir Ash rasa kena buat sebelum kita masuk kuliah tersebut? Okay, sebagai student lah ni ke sebagai bicara? Sebagai student. Okay, kalau sebagai student, jadi seelok je sebagai student, alright. Kita buatlah sedikit pembacaan awal. Okay, maksudnya kita buat sedikit pembacaan awal berkenaan dengan topik yang hendak dipelajari. Sebagai contoh, kalau kita ambil chapter 1 fizik ni, yang minggu depan kita akan start insyaAllah. Chapter 1 fizik is berkenaan dengan physical quantities and measurement. So adalah baik kalau kita just, kita tak perlu faham pun, jangan risau. Bukan untuk kita nak faham, first time kita baca tu bukan untuk faham. Tapi first time kita baca untuk bagi senang, mudah belajar. So that kita boleh jumpa terms-terms yang kita mungkin macam tak pernah jumpa. Like for example, vernier caliper. Kau tak pernah jumpa vernier caliper, kau biar betul. Contohlah, contoh. Kan. So macam itulah cerita dia. Kan, so that bila dah masuk kuliah tu kan, bila cara tu dah mengajar, so benda tu dia tak jadi foreigner. Yes. Asing kan, benda asing. Saya memang cadangkan lah kita print, kamu semua lah, adik-adik semua printkan nota tersebut. Okay, memang kalau ada benda tu senang kita nak catat. So kalau benda tu tak ada dalam phone, macam mana pula kita nak tulis, kita nak dengar, time tu lah kita nak tengok. So dia macam susah nak catat. Kalau ada iPad ke, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau print tu memang, saya memang suka print, saya old school sikit kan. Suka macam ni. Ya, betul. Dia sebenarnya ilmu ni, buah ilmu tu adalah benda yang kita dapat daripada ilmu tu. So for example, kalau kita duduk, kita dengar je kan, kita tak ada apa-apa action daripada kita ni. Tak ada salin ke, tak ada apa-apa. Susah lah nak dapat. Ada, memang ada orang yang memang gempak lah kan, kata orang kan, dengar sekali je sebab dapat, memang ada. Tapi kita berusaha kan. Kata orang, work hard, kita akan dapat. Ganjaran pun hard. Tu dia. Okay, ingat ya adik-adik, buah ya. Okay, apa beza kuliah ni dengan tutorial pula? Jom kita tengok. Okay, jom kita tengok. Kuliah dengan tutorial. Jadi cerita buah dia berat sikit. Betul, berat. Memang betul, berat. Memang betul, berat. Okay, terima kasih. Seminggu kita ada 3 jam. Kita akan jumpa 3 kali sebenarnya. Setiap kali tu 1 jam lah. Dan cara berjumpa pun masih sama, masih online, kita tak ada beza lah. Kalau dulu satu masuk kelas, satu masuk dewan kuliah. Kalau sekarang ni memang semua masuk sekalilah dalam online juga. So platform tu depends lah, kadang-kadang pesara tu nak pakai Gmeet ke Google Meet ke platform-platform lain lah. Tak kisah pun mana-mana. Okay, so akan ada buku tutorial, soft copy juga, tapi kena dapatkan dulu. And then dalam buku tutorial tu akan ada soalan tutorial seperti pasir, sorry bukan seperti dan juga pasir dan juga soalan tambahan. So kalau kita ada masa, tak payah tunggu siapa-siapa suruh, kita boleh buatlah soalan-soalan tersebut. Yeah, so daripada segi pembelajaran, beza tak tutorial dengan kuliah yang saya Ash? Oh, beza. Sebab dia kenapa ya? Ulas sikit. Okay, mungkin macam ni. Mungkin sebab adik-adik sekarang baru daripada sekolah kan. Dan biasanya kalau kat sekolah, cikgu ajar, kita terus buat. Betul tak? Sebab ni matrikulasi ni kita kena ingat, kita di dalam satu fasa di antara sekolah dan universiti. Kalau kat universiti, okay, kalau kita dekat universiti pun sama. Kita ada kuliah dan juga tutorial dan juga amali. Samalah kalau kita ambil subject science. Dan macam itulah, dalam kuliah tu main function kuliah adalah untuk memberi ilmu, bagi lecture. Alright, dan bila dah masuk tutorial ni
fungsi dia, function dia adalah untuk kita buat discussion. Okay, untuk buat discussion, untuk kita lagi menambahkan ilmu. Untuk kita lagi macam, kalau kita tak faham, dalam lecture kita tak tanya tapi mungkin kita macam ragu-ragu. Dalam tutorial kita boleh tanya lagi, kita boleh dapat sumbang saran, idea, kita boleh. Basically, konsep dia is daripada satu source, kita bercambah lagi, kembangkan lagi, yes. Itulah main point tutorial. Jadi untuk nak tambah tu macam mana? Nak tambah tu macam mana, Zizat? Perlukah kita tunggu lecturer tu cakap, weh, buat, baru kita buat? Nah, itu yang kita selalu harap. Itu memang antara attitude pelajar lah. Itu macam mana nak cakap, eh? Kalau kita ni jenis menunggu orang suruh buat, baru nak buat, tu pun belum tentu buat. Susah lah sebab benda ni kita, macam si Ash pernah cakap tadi, matrix ni antara universiti dengan sekolah. So kita dah tak boleh anggap macam pesyarah itu tak suruh pun tak ada apa pun, dia senyap kan, kita senyap, ya. Tiba-tiba bincang, tiba-tiba habis, lepas tu tak dapat apa. So idea tutorial ni adalah kamu kena cuba buat soalan tu dulu, eh? And then baru kamu tahu sama ada kamu faham ke tidak. Lepas tu kalau kamu dah tahu kamu faham ke tidak, masa tutorial ni lah kamu nak betul-betul polishkan apa kamu pengetahuan tu. So tutorial ni bukannya masa ni kamu baru nak belajar. Kalau baru nak belajar dia jadi jadi apa, eh? Slow. Jadi slow. So dia baru nak belajar dulu. Yes, okay. So kalau kamu seorang je macam tu, orang lain tak macam tu, nanti kamu yang akan tertinggal. Itulah masalah yang besar sekali, eh? Especially kalau kamu duduk kat rumah, kamu tak nampak kawan kamu, kamu tak tahu orang lain macam mana, sedar-sedar kamu dah kena tinggal. So sayanglah. Yes, daripada awal lah semester ni, lepas ni habis ni, walaupun tak tahu kelas lagi, kita dah boleh print, betul tak, Sir Ash? Yes, betul. Lepas malam ni dah boleh buat soalan terus. Oh, boleh, insyaAllah. Tak ada hal. Sebab yang penting ni kita buat. Yang penting ni bukan betul dan salah. Kita ni sebagai cikgu, kita bukannya nak marah student buat, oh kau salah, kamu kau salah, pukul kau 100 kali. Dah. Tapi yang membuatkan cikgu-cikgu ni marah ni sebab bila kita tengok budak ni langsung menoheh dengan kita orang. Masuk lolong, masuk dan tu. Pasal ni kita sekarang ni tak jumpa depan-depan. Kalau kita nak lari senang. So, janganlah lari. Sila duduk, jangan lari. Yes, duduk diam-diam di rumah. Okay, kita teruskan kepada mode seterusnya, iaitu mode amali. Okay, mode amali ni, kalau kita sebut amali, semua orang teringat eksperimen. Yes. Okay, sama tak eksperimen ni, eksperimen kita kat sekolah? Ada yang nak kata sama tu tak juga. lain. Level up, kata orang. Tapi konsep asas tu kita masih guna pakai. Yeah. Contoh bila kita nak buat eksperimen tu, kita kena ada idea lah macam mana nak buat. Kita ada hypothesis, kita kena ada objektif. Kita sama je sebenarnya konsep dia, cuma topik dia yang berbeza. Okay. Yalah, standard lah kan. Kita kan? Sebab scientific knowledge tu ataupun scientific processes kemahiran proses sains tu sama mana-mana pun, mana-mana level. Kita buat mana-mana. Daripada saja satu sampailah ke, sampai tua lah. Sama je. Cara kita refine tu, bahasa yang digunakan, cara yang digunakan, dia lebih refine, dia lebih, apa orang kata, dia lebih macam kita main game. Kan, kalau kita main game, kita start-start, kita terus terror, tak kan? Kita start-start dengan level noob tadi kita orang. Kita noobis-noobis dulu. So sekarang ni peringkat korang di dalam peringkat pertengahan. So nak baru nak, kata orang peringkat budak-budak baru nak up, macam tu. So peringkat dia kena samalah. Betul, sangat setuju. Okay, kita terima banyak mesej, tapi nanti kita cubalah. Nanti kita cuba kupas satu persatu je lagi. Kalau ada mungkin Madam Nadia boleh highlight lah. Okay, anyway, amali ni dia ada pre-lab, eksperimen dengan post-lab. Kalau kita tengok pre-lab tu 1 jam, eksperimen tu 2 jam, post-lab tu 1 jam. Habis tu berapa hari pula kita nak buat eksperimen ni sebenarnya? Okay. Oh, ni susah ni. Ada soalan tu dah, soalan dah sampai lah. Answer. Post-lab macam tu mana? Post-lab macam mana tu? Okay. Okay, itulah nak explain ni. Alright. So, kita explain apa kita buat dulu kat dalam tu, Sir Ash. Contohnya dalam pre-lab tu kita buat apa, eksperimen tu kita buat apa, pasal kita buat apa. So dalam pre-lab, maksudnya pre ni maksudnya sebelum lab. Okay, so sebelum lab, kita akan ada
bergantung pada pesyarah juga. Tapi kita akan bergantung pada pesyarah-pesyarah lah. Ada setengah pesyarah dia akan bagi soalan untuk kita dapat idea of the experiment. Alright? So kita akan buat beberapa soalan so that it will give you an idea for that experiment on the following week. Okay? Macam itulah. So after we have already done the pre-lab, okay, and then we can go straight away into the experiment lah. Now, this is very important. Pre-lab is very important because while you are doing the pre-lab, it helps you to get an idea. That's the most important thing lah, basically. Okay, does not matter whether you understand or not, but as long as you get an idea of what you are doing, then the lab will be very easy. Okay, so that's the main function of pre-lab. So pre-lab, ada banyak cara bergantung pada lecturer. Ada setengah lecturer akan guna soalan-soalan untuk guide the apa kata thinking process. Ada setengah-setengah lecturer akan apa kata akan terus apa kata discuss surprise lah. Discuss tapi tujuan utama dia sebenarnya memang nak menyediakan lah, sebab tu nama dia pun pre kan. So tolong memang ambil berat pre-lab ni. So, saya punya bekas tak ada pengalaman saya sama ni kan, ada student kadang-kadang dia ambil mudah pre-lab ni, dia kata lah nanti eksperimen pun buat juga. So dia ambil mudah, so end up bila dia buat eksperimen, apa yang berlaku Zash? Cerita sikit. Loss. Yes, loss, exactly. Total loss. Kawan dia buat apa, dia ikut je. Kawan dia buat salah, dia ikut juga. So itu masalah dia besar lah. Dia akan jadi problem nanti bila exam, sebab nanti ada lab exam. So bila ada lab exam, nanti kita tak tahu apa benda aku buat. Nanti dalam exam kita jadi cak buat macam tu. Nanti dah macam-macam keluar bila kita tanda, kita tengok macam-macam. Okay, lepas tu kita ada eksperimen selama 2 jam. Okay, eksperimen ni 2 jam. Masa ni lah kita buat eksperimen tu sendiri, kita hands on lah, kita akan pegang semua. I mean, kita pun buat lah. Dulu. Minta maaf, maafkan saya. Rindu zaman dulu eh. Itulah. Sekarang ni normal baru. So kalau sekarang ni eksperimen dia macam mana berlangsung tu? Kalau zaman sekarang ni, okay, ni cantik ni soalan. Alright. So kalau zaman sekarang, waktu semester norma ni. Norma baru. Norma baru, yes. Waktu norma baru ni, alright. So kita akan menggunakan ada beberapa eksperimen, alright, yang kita akan gunakan apps. Yeah, application ada specific apps for that experiment. Like for example, kita boleh, you guys can Google actually the apps nama dia Firefox. PFOX, yeah. PHYPOX. Alright, that one is a very good tool for, you know, to make experiments lah. And other than that, for the coming experiment, the most recent experiment that we are going to face is kita akan guna vernier caliper. So there's an app called vernier caliper tool, right? If I'm not mistaken, is that the name of the takpelah, nanti kita akan go through lagi lah. Alright, and then ada lagi 6 eksperimen untuk jawab soalan tu. Sam satu ada berapa banyak eksperimen. Alright. Sam penyakit Sam. Untuk jawab soalan tu ada 6 eksperimen. Alright. So ada 6 eksperimen. So okay, dan kita akan start bila eksperimen pertama kita ni? Minggu depan kita akan buat start pre-lab. Minggu depan kita dah start pre-lab. Minggu satu lagi kita dah buat. Nanti kita boleh confirmkan balik dekat dalam kita punya RPS. Yes. Nanti kita akan tunjuk bila. Post-lab. Okay. Macam itulah. Post-lab. Post-lab ni pula selepas kita buat eksperimen. Okay, nama je selepas. Tapi sebenarnya bila dalam eksperimen tu, sebaik saja kamu buat, kita dah boleh start buat report tu terus immediately. So gunakan masa yang ada untuk buat eksperimen tu, buat terus report so that masa post lab kita boleh semak report kita tu sebenarnya betul ke tidak. So memang akan ada ujian untuk report writing. So make sure belajar betul-betul apa yang perlu ada, apa yang perlu tak ada. So basically you guys akan ada 6 kali percubaan eksperimen untuk betulkan, untuk polishkan dia punya report writing tu. Markah dia besar. So jangan pandang rendah. So benda-benda yang markah besar ni kadang-kadang yang penentu kita dapat A dengan B. So ingat, tapi kita akan ada pre-lab, eksperimen, lepas tu post-lab.
Okay, Sir Ash nak cakap apa tadi? Minta maaf. Yeah, sorry. Hmm. Sorry, Sir Izzat. Menjelah. It's okay. Bukan dekat markah je tau post-lab ni. Yang yes. Yang apa impact dia. Of course, the impact, the most apparent impact is your marks lah. Kan? Okay, sebab itu kita nak masuk universiti kan. But the most important thing is your skill. Your skill is very important, especially when you want to write a scientific report. Yes, that is very important. Very important because it will help you later when you go to university or if you want to do research. And after university pun still pakai. Exactly, because it's a science process kan, betul tak? Dia ada satu kemahiran proses sains. So how you think. Okay, so kita ada masalah. Okay, macam mana kita nak buat masalah ni? Okay, kita ada ni. Okay, kita ada ni. Ha, betul? Macam tu lah. Itu main function dia. Betul. Dan cara-cara kita nak selesaikan masalah tu. Even kalau kita tengok bila dah habis uni nanti kan, kalau kita masuk kerja industri kan, kita boleh nampak orang ni sebenarnya cara buat kerja dia macam mana. Dia semua bergantung, ni semua basic skills yang kita tak ada nampak directly kita pakai, tapi kita pakai tanpa disedari. Betul tak? Yes, I agree with you 100%. Okay, so sebenarnya pre-lab ni berlaku sebelum. Adakah hari sebelum? Adakah minggu sebelum? Okay, itu nak jawab pada soalan tu, itu bergantung kepada kita punya RPS lah juga. Okay, dan kita kena tengoklah akan ada secantiknya or, kita akan buat pre-lab the week before lah. Tapi akan ada beberapa, kita tengok kat RPS ni. Kita cerita je lah terus kat sini. Okay. Akan ada beberapa minggu yang memang tak dapat. Ini adalah rancangan pengajaran semester, short form dia RPS lah. Okay, semua dokumen ni, I think Madam Nadia dah kasih dekat Telegram. So, kamu boleh tengok kemudian ataupun sekarang boleh tengok bersama. Saya akan stop sharing sebentar dan saya akan share dokumen tersebut. Okay, sharing. Sharing is caring. Yes. Nampaknya betul lah. Subjek dia memang berat sebab lambat lah. Okay, ini dia. Boleh nampak kan? Okay, tak ada masalah. Okay, kalau tengok daripada RPS tu. Besarkan sikit boleh, Sir Izzat? Sorry. Sekejap ya. Saya rasa dia telah menghentikan diri dia sebentar. Sebab berat. Okay. Yes, sebab berat. Okay, sebab saya tak tekan, kurang pasti. Okay, anyway. Siapa pula nak kawal dia? Sekejap. Okay, so boleh nampak tak tulisan dia? Agak kecil. Kalau kita tengok kat atas ni, dia ada tajuk dia lah, obviously. Pasal ada alamat. Apa, lesson plan dia ada tulis kat situ, new norm. Norma baru. Yeah. Okay, so yang penting sekali dekat sini, dia ada tunjuk grade punya range ni pun penting. Kita boleh tahulah kita punya grade berapa, target kita berapa dan so on. And then dekat sini dia ada tulis course outline. Okay, subject valuation ni kita akan kupas dengan lebih lanjut sebentar saja lagi. Okay, ini yang tadi sebelum ni Sir Ash pernah cerita lah. Yang kami pernah cerita yang pasal kuliah, tutorial dengan praktikal 1 jam, 3 jam dengan 2 jam. Kabur. Sir Ash nampak kabur ke tak? Kita cuba lah. Sebab kita tak nampak view diorang kan. Okay, tak apa. Mungkin boleh buka di Telegram pada waktu yang sama. Saya sebenarnya nak tunjuk, saya tak boleh nak go through satu persatu. Saya cuma nak tunjuk apa yang perlu ditengok je. So don't worry. After this, kita boleh tengok lah. Kamu boleh tengok balik. Okay, kalau tengok dekat yang bahagian 3 ni, dia ada tulis planning for teaching and learning. Okay. Dia ada tajuk dia dekat setiap kolom ni. Dia ada week, date. So dekat sini kita pakai dua-dua lah. Kita pakai date dengan week. And then kita ada SLT, Student Learning Time. Ada berapa waktu pertemuan dia tu, setiap topik tu. Ini ada topik. Saya boleh nampak ya, cukup zoom eh. Ke nak zoom lagi? Okay, cukup. Okay. Dah ramai cakap dah clear ke? Dah clear lah. Tadi mungkin berat kot. Biasalah. Dah lepas lunch berat kan. Lagi. Word of the day, berat. And then kita ada lecture dengan tutorial ni, kadang-kadang dia bergerak, biasanya dia akan bergerak sekali lah, tapi kadang-kadang dia lambat sikit untuk tutorial. Itu biasa, benda biasa lah. Jangan susah hati. Yang tak biasa tu kalau kamu yang tertinggal tu tak biasa lah. Okay, lepas tu ada praktikal ni, dia ada tunjuk dia punya waktu eksperimen tu bila.
Okay, dia akan cakap lah. So contoh yang paling dekat ni, week pertama kalau tengok eh, week pertama dekat sini minggu dia depan, ada eh. Yes, minggu depan adalah prelab dengan ada 1.3 significant figures and uncertainties analysis. So minggu depan kita dah start eh. Lepas yes. tu minggu lagi satu tu kita ada experiment 1. Okay, masa tu lah kita buat eksperimen. And then yes. ada prelab 2. Okay. Ya. Yeah. Kita terpaksa sandwichkan pre-lab tu kat dalam tu. Tapi konsep masih sama. Yeah, sebab ada apa? Cuti tu. Yes. Kalau tengok ada dekat bulan Haram. So yang bahagian notes ni sebenarnya penting juga. Dia ada tulis cuti. So penting lah kan, nanti kamu terpaksa pukul 8 buat cuti. Lagi satu dia ada tulis pasal UPS. Okay, UPS ni adalah ujian penilaian sumatif. Betulkan saya eh. CS kalau salah. Betul. Kita ada tiga. Betul. Dia ada tarikh kat sini, sangat penting supaya kamu boleh prepare. Okay? Yeah. Dia, biasanya kamu akan ingat lah bila dah dekat. Tapi kalau kamu ingatnya esok, masalah lah. Itu pentingnya RPS ni. So that kamu boleh study. Kita minggu depan ada UPS. Bolehlah start study daripada awal. Jangan cakap, oh sir, markah saya rendah sebab tak sempat study rasa. Tak ada alasan eh. Itulah. Kita kena, memanglah kalau kita tengok, kalau kita dah, yelah mungkin adik-adik sekalian mungkin dah pernah masuk asimilasi unit lain-lain kan. Yelah memanglah kalau kita tengok bebanan tugas, oh banyak ni, banyak ni. Tapi trust me, I mean, semua akan berjalan insyaAllah lancar. Kalau yes. kita kekalkan, kalau kita kekalkan tu nombor tiga tu, apa perkataan dia? Momentum. Ya betul, betul. Yes. Kalau kita daripada awal lagi, kalau kita start, kita punya momentum, kan kita start, kita dah susun dah jadual. Memanglah, memang bukan senang lah kan, kita duduk kat rumah ni kan. Banyak cabaran dia, kan. Yes. Tentang-tentang lah tengok adik main game, Mobile Legend ke, korang main lagi tak Mobile Legend ke, dah tak main dah. Ataupun tengok, yalah, katil, medan gravity yang paling besar, katil. Abang tolong so, buatkan level ni, susah lah. Ya, kan. Kita kenalah, kita kena disiplin, self-discipline. Sebab self-discipline ni dia akan dibawa sampai, self-discipline ni adalah satu, apa orang kata, satu skill yang tak diajar tapi sepatutnya diajar. Faham tak? Betul. Nama je kamu duduk kat rumah tapi sebenarnya physically memang kamu kat rumah, tapi kamu kena readykan mentally tu macam kamu duduk dekat matrix sendirilah, macam lapan ke waktu kelas awal tu jangan kacau. Jangan time tu pula kamu nak pergi keluar ke apa, itu adalah waktu kamu untuk study. Tapi itulah, tapi kadang-kadang ada benda yang awal kan. Itu tak apalah, kita bincang dengan, yang penting sekali kita bincang dengan pesyarah kita. Itu je. Betul? Yang penting hubungan dengan pesyarah tolong jaga, sebab yalah ilmu tu, keberkatan ilmu tu bergantung kepada kita punya tenaga pengajar. Contohlah Om Boy. So, insaf saya dengar eh, tazkira sikit. Aduh, apa ni, kalau kita nak start awal sebenarnya niat kita tu kena betul daripada sekarang lah. Kenapa kamu nak buat apa kat sini, awak datang matrik sebab apa. Masa bila kamu nak start tadi, dah memang start sekarang eh, jangan tangguh-tangguh lagi lah. And then kita ada total 17 minggu sampai September nanti. Lepas tu kita akan ada study week. Lepas tu kita dah PSVM. Sampai December. Oh, saya salah tengok. Sampai December kita akan betul lah. Lepas tu exam. Akhir exam tu akhir tahun. So sangat cepat eh. Kita sekarang dah bulan dah masuk, dah nak masuk bulan 8, bulan 12 tu dah habis dah semester 1. Okey. Saya rasa memang kejap. Tak, masa saya bukan kejap. Ya, kejap nak cakap. Waktu tu kejap. Waktu tu singkat. Yes. Okay, tepat. Waktu tu singkat. Jadi, kena gunakan waktu tu sebaik mungkin. Serius. Kena kalau perasan kat sini, dia ada tulis halus eh? Subject to change. So, subject to change mungkin boleh berubah. Andai kata ada benda yang tak dapat dielakkan. Tapi, ini memang perancangan yang akan dijalankan lah. Cuma perubahan tu maybe kalau ada pun minor. So boleh berpandukan benda ni untuk prepare siap-siap apa yang kamu nak buat. Minggu depan, okay, masuk chapter 2. Boleh study chapter 2. Betul tak Zash? Kalau minggu depan lah. I mean, minggu depan chapter 1. No worry. Okay, saya tutup ni. Start chapter 1 dululah. So saya akan patah balik ke slide kita tadi. Sekejap.
apa, take your time, it's okay. Kita boleh lepak-lepak, santai-santai sikit kan. Sementara tu kita kumpat kan. Kan? Kumpat kan. Main Candy Crush je, okay boleh lah. Ada juga, saya main juga Candy Crush. Tak lepas-lepas level. Dia kena minta adik tolonglah. Ah, itulah. Okay. Ini adalah ringkasan, tak ada ringkasan, ini adalah silibus, ada chapter-chapter yang akan kita belajar dekat semester ni lah. Ini semua ni ada dalam RPI tu, sebenarnya saya keluarkan balik tu sebab yang ni macam besar sikit lah untuk tunjuk. Tapi itulah kalau saya baca pun dia macam baca je lah kan. So dia ada 14 ada 14 chapter yang kita akan belajar pada semester ini. Semuanya menarik. Okay. Ada yang berat sikit, ada yang tak berat sangat, ada berbanding berbeza-beza. So beza-beza tu kita akan tengoklah sekejap lagi dalam JPU tu apa efek dia. Okay, kita pergi dulu ke penilaian subjek. Tadi yang topik tadi, Ash ada nak tambah ke kita boleh proceed ke sini? Tadi okay, boleh proceed. Nanti dalam tutorial lecture nanti kita akan explain lebih lagi lah pasal topik. Okay. Okay, penilaian subjek ni total dia ada 100% lah. Cukup tak? Kalau yang suka-suka maths, so dia akan kira immediately, dia nampak nombor ni, dia mesti nak kira. So yang 40 dengan 20 ni sebenarnya adalah bawah kategori penilaian. So semua penilaian, dia ada peperiksaan, betul lah Sash? Saya salah guna perkataan pula. Mana PSPM tu ke? Peperiksaan. 40 dengan 20 ni maksudnya bawah peperiksaan kan? Betul kan? Ya. Yang 40 tu adalah peperiksaan akhir. So itu paling besar. So nak tak nak, final tu sangat penting. So itu ada PSPM lah yang akan berlangsung pada akhir bulan 12 tu nanti. Okay, lepas tu kamu ada UPS 20%, itu datangnya daripada 3 UPS yang kecil. Nanti dia akan combinekan markah tu, dia akan kira balik and dia akan jadi 20%. Okay, so ini dua ni peperiksaan. Lepas tu yang lagi tiga ni di bawah kategori penilaian berterusan, PB. Biasa kita sebut PB lah. So dia ada penulisan laporan 15%, ujian praktikal 15% dan tugasan 10%. So kalau kita tengok je, kumpulan amali tu je 30. Kan? Betul tak? Yes, lah, betul. 30% besar eh. Kalau kamu main-main, banyaklah kekurangan dia. Okay. So penulisan laporan tu sendiri 15%. Ujian praktikal 15%. Saya dah ulang dua kali pula. Okay. Anyway. Yes. Ada nak tambah? Cuma tu lah, peperiksaan tu mungkin sebelum ni kita macam adik-adik sekalian pernah dengar perkataan SPM kan, betul tak kan? Peperiksaan akhir kita, time form 5 dan persekolahan perdana tu SPM, sijil pelajaran Malaysia. Okay, dalam matrik PSPM, kita sebut dia PSPM, bukan post SPM, bukan eh. Tapi PSPM tu adalah peperiksaan semester program matrikulasi. Jadi singkatan dia adalah PSPM lah. Saya sekarang kita tengok komen-komen yang menarik ni semua eh. Ada seorang dia, pelajar kita mungkin dia tanya mana chapter yang paling, nampak saya dah tak jumpa komen dia. Mencabar. Okay, dia tanya chapter paling mencabar. Ada nak komen ke? Sesh. Chapter mencabar. Asyik macam tak ada eh, betul eh? Kita ajar macam senang je. Betul? So dia hebat. Lecturer Izzat. Macam mana dia ni. Untuk jawab soalan tu nanti dulu. Alright, sebab mencabar kan. Memang mencabar. So macam mana dia nilaikan untuk yang aman tu. Okay. Rasanya kita jawab mencabar tu dululah sebab soalan tu macam lagi susah. Tu mencabar untuk kita jawab. Itu mencabar untuk kita. Alright. Kita kena panggil madam media masuk balik. chapter yang mencabar ni dia subjektif. Dia bergantung kepada individu tersebut. Sebab fizik ni adalah satu bidang yang sangat luas. Dan sebelum nama fizik ni dinamakan fizik, alright? Sebelum nama dia fizik, nama dia adalah natural philosophy ataupun falsafah alam. Okay. Jadi falsafah alam ni, alam kan terbentang luas. So banyak falsafah alam ni. Jadi kalau kita nak fokus pada satu je and then disebabkan satu tu je kita fokus, kita rasa fizik susah gila. Tak adalah kan, sebab alam ni luas. Betul. Yes. So mungkin ada satu point ataupun mungkin ada satu bab yang kita rasa macam susahnya. Tapi ada bab-bab lain pada kita macam senang je, tak ada hal. Macam tu lah dalam fizik ni. Jadi nak jawab soalan mana yang chapter mana yang paling mencabar, biasanya student akan rasa mencabar untuk topik-topik yang baru lah. Iaitu topik-topik 8, 9, 10.
Okay, sebab tapi, pada mereka benda minat, tu benda baru. Ha, tapi kalau yalah macam si Izzat cakap, kalau kita minat tak ada hal. Benda senang tiada senang. Dan satu perkara berkenaan dengan minat. Satu perkara berkenaan dengan minat. Sebab saya diberi peluang untuk cakap. satu perkara untuk minat ni, minat ni sebenarnya boleh dilatih. Memanglah mula-mula kita masuk, kita rasa fizik stigma. Kita masuk dengan stigma. Kita masuk dengan satu andaian di mana kita mengatakan bahawa fizik ni adalah susahnya, beratnya. Tengok nak loading slide pun berat. Kan? So sebelum sesuatu perkara lah, saya tertarik dengan satu pepatah pepatah daripada pujangga Cina. Pujangga Cina mengatakan bahawa sebelum kita nak belajar sesuatu, kita kena kosongkan gelas kita. Maksudnya ilmu ni ibarat air. Air yang kita tuang kat dalam gelas. Kalau gelas tu dah penuh, ilmu tu akan keluar. Faham tak? So yang memenuhkan gelas kita tu apa? Yang memenuhkan gelas kita adalah kita punya stigma, kita punya andaian, kita punya macam oh tu yang tak elok. Jadi seeloknya kita masuk dengan hati yang terbuka, kita terima je. Dan first thing yang saya selalu cakap kat student saya, mindset kena betul. Jangan cakap susah, sebab by the time you already said susah, your mind already block already. Betul. Memang dah buatlah apa pun susah tu dah ada dah dalam otak. Tu dia. Itulah nak sekali jawab. Banyak benda saya baru belajar daripada kata-kata pujangga sampailah ke gelas yang hampir penuh tapi tak penuh. Okey, terima kasih Sesh ulasan tersebut. And kita juga tengok komen daripada ketua unit kita dia mengatakan jika kita fikir susah, ia akan susah. Jika kita yakin boleh, pasti akan dapat. Sangat tepat dan sangat menarik kata-kata tersebut. Okay, so kita fikir. Macam lagu? Lagu apa? Lagu, jika kau fikirkan kau boleh. Boleh kita teruskan. Kita macam terlupa nak jawab satu soalan tadi. Ke nak tangguh ke akhir? Penilaian tu macam mana? Eksperimen. Kita ada slide khas untuk eksperimen ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Oh, penilaian ni macam mana? Penilaian ni kita akan ada rubrik, okey? Kita akan ada satu topik yang kita akan uji, okey, adik-adik semua. Okey, kita akan ada satu topik yang kita akan uji. Alright, dan dalam topik tersebut tu pula adalah beberapa kriteria dia. Kita ada rubrik ya. Alright, dan dalam rubrik tu ada beberapa kriteria dia. Alright, dan kita kena checklistkanlah kriteria tu. So kalau pelajar tersebut dapat menghasilkan apa yang nak di dalam oleh rubrik tu, kan, dalam rubrik tu. Rubrik tu tak apa, nanti syarah-syarah akan share dekat dalam sesi amali tu nanti. Alright? Yes. So kalau kita dapat rubrik tu, kita dapat buat, tak kisahlah cantik ke tak cantik tu pun, itu ada juga rubrik last tu kat bawah tu. Untuk kita punya kreativiti, kekemasan dan sebagainya. Alright. So adalah dia punya markah-markah kat situ. So basically penilaian ni bergantung pada eksperimen dan juga bergantung pada rubrik tersebut. Dan metode penilaian tu pun akan diterangkan dengan jelas dengan oleh pensyarah kamu. So kamu jangan risau, tak ada sembunyi-sembunyi lah. Kan kita niat nilai, kita beritahu betul-betul apa yang dinilai dan apa yang kamu perlu buat. So don't worry. Barulah penilaian yang adil. Oh tu dia. Okay, boleh kita pasir, ada lagi soalan? Semester 1 banyak ke formula yang kena hafal? Susah ke mudah? Sheltering ke? Kau nak kata Slytherin ni? Shelter ini benda baru yang aku tak tahu. Alright. Okay, sementara tu saya buka JPU ni je. Jadi sementara saya Izzat tengah buka JPU ni, banyak ke formula yang kena hafal? Okay. Untuk exam, untuk matrik, formula akan diberi. Okay. Ni saya cerita yang lalu. Ni saya cerita yang lepas. Maksudnya sebelum normah baru ni, new norm. Okay. So dalam sesi lepas, dalam exam, kita ada senarai formula, senarai rumus. Dan dalam senarai rumus tu memang diberi. So kita just jawab menggunakan senarai rumus yang diberilah. Perlu hafal tak? Bagus kalau hafal, tak ada masalah. Sebab bila kita hafal, benda tu laju. So dalam otak kita, kita dah fikir one step ahead daripada kawan-kawan kita. Macam tu lah. Susah ke mudah?
Kalau tanya saya, senang je. Tapi sepaksa kan. Susah ke mudah? Susah nak jawab soalan ni. Mungkin mudah. Okay, dah kita dah buka dah ni. Okay. GPU. Sekejap eh, nampak eh? Halus lah. Rasanya boleh kita zoom lagi sikit kot. Sekejap. Sebentar. Adakah suara saya berpusing-pusing? Saya dengar okey. Saya dengar okey. Saya tak pasti yang kawan-kawan kita yang lain. Keluarkan di rumah. Okay, anyway. Kita ini adalah JPU. Apa itu JPU? Dia adalah jadual penentu ujian. Dia short form untuk jadual penentu ujian lah. Saya cuba zoom lagi sedikit so that kamu boleh nampak. Okay. JPU yang ada ni sebenarnya ada dua bahagian lah. Satu untuk peperiksaan semester program matrikulasi PSPM. So ini untuk ujian akhir nanti lah, ujian semester nanti. Dan lagi satu dia ada untuk penilaian summative, iaitu UPS. Kalau ingat lagi tadi kita ada cakap yang UPS ni ada tiga. Yang ni adalah PSPM tu satu je. So yang ya, UPS ni. Yes. Sorry, Seizat ada mengatakan suara Seizat Seizat echo. Echo. Itulah saya rasa masalah tu tadi kot, tapi sekarang ni macam dah okey. Boleh set dia lambat sikit kan? Ha, dia delay 7 second. Tadi je bergema dah. Tadi je. Hi madam. Okay, so kita teruskanlah. Okay, jadual penentu ujian ni kalau untuk dekat final nanti, benda yang boleh penting yang kamu penting. Apa dia? Boleh zoom lagi ya? Okay, okay, contoh. Okay. Apa yang penting yang kamu boleh tengok sebenarnya, boleh tengok ni adalah topik yang kita akan belajar lah. Ada 14 tadi. Okay. And then yang penting untuk dilihat sebenarnya adalah percentage ni. Berapa banyak percentage topik tersebut akan ditanya di dalam soalan final. So percentage ni dia datang daripada SLT ni, Student Learning Time. So logik lah kalau kita belajar lama, topik tu besar, percentage dia lagi besar. So dia make sense lah. So daripada percent tu dia akan tukar kepada marks allocated, berapa banyak markah diberikan untuk final tu sendiri. Okay, kalau kita tengok satu chapter ni dia tak ada markah kat final. So chapter apa itu, kita tengok balik. Itu adalah chapter 8, Rotational of Rigid Body. Kenapa dia tak ada dalam sini? Sebab dia dah ditanya dalam assignment. Okay, so daripada 14 tinggal 13 yang akan ditanya. And markah dia ni berbeza-bezalah. Ada yang 2, 10, 6 ni. So kamu boleh tengok. Semua topik penting, semua kena study. Kadang-kadang 2% ni lah yang kamu tentukan dapat A ke tak. Betul tak? Cik Ash, yang tak study pula. Okay. Ada nak tambah? Saya tengah tengok komen. Kusyuk membaca komen. Itulah. Sorry, apa dia tadi? Pujiannya. Tak ada apa, ada nak tambah untuk JPU PSPM? Saya dah okey lah, jelas lah. Okay. Pandan Dibu ini akan diterangkan sekali lagi oleh Okay. Sebelum kita proceed lah, saya nak tunjuk pula untuk UPS ni, sebab UPS ni penting juga. UPS ni 20% total. Lepas tu dia akan ditanya, kalau UPS 1 ni dia akan tanya 4 chapter. Chapter 1 sampai chapter 4. Okay. Untuk UPS 2 pula dia tanya chapter 5, 6 dengan 7. Dan UPS 3 dia akan tanya chapter 8, 9 and 10. So ingat chapter 8 ni walaupun dia tak ada dalam final, dalam UPS dia ada, dalam assignment dia ada. So so markah dia pun banyak jugalah sebenarnya, sebab 10% assignment tu besar lah. So boleh menentukan A dengan tak A. Okay, bentuk UPS ni ditanya biasa macam mana, Zash? Ada nak ulas? Boleh. Jadi UPS ni biasanya kita akan buat, biasanya lah. Okay, dan subject to change. Subject to change. Biasanya kita akan buat dalam bentuk Google Form. Maksudnya kita akan bagi Google Form dan soalannya berbentuk objektif. Sebab C1 dengan C2 kan. Jadi C1 dengan C2 ni membawa maksud, C1 C2 ni bila kami bicara cakap C1 C2 ni maksudnya order thinking tu. Sorry, thinking order. Order thinking. Thinking order tu menggunakan Bloom's taxonomy, right? Jadi C1 C2 ni adalah thinking order yang paling rendah, iaitu berkenaan dengan
Aduh, saya dah tak ingat dah sekarang ni. Oh, itulah. Dia dah cannot brain lah sekarang ni. But anyway, so basically kita akan buat soalan objektif yang kalau ikut pengalaman yang lepas, okay, kita akan buat soalan objektif di dalam Google Form dan anda akan jawab. Now, yang paling penting sekali is bukan nak menjawab tu, bukan. Yang paling penting sekali is tolong hadir untuk jawab. Hadir ni maksudnya tolong jawab lah. Maksudnya tolong jawab, bukannya hadir ke kolej, bukan. Maksudnya be aware, alright, and make sure you participate in the UPS, because if you miss the UPS, then your mark will become zero. So kalau zero, yes, ambil average, then automatically bukan 10%, bukan 20% lah yang you akan dapat. You akan dapat 13.33%, which is dah rugi 6% kat situ kan. So lebih baik jawab daripada tak jawab. Tentulah. Okay, saya ada terbaca satu komen ni. Dia kata, adakah chapter-chapter akhir je yang ditanya? Cakap, mungkin saya tersalah, tak cakap dengan jelas kot. Saya tak ada saya cakap, cuma mungkin tak jelas sangat saya explain tadi. Dia semua chapter tu masuk. Macam kalau ingat tadi kan, saya ada tunjuk ada dua bahagian. Satu bahagian satu, satu bahagian akhir. Yang bahagian satu tu yang ada percentage untuk final nanti. So itu memang semua topik, melainkan topik 8 je yang tak masuk. Yang lain semua memang ada dalam PSPM final. Harap menjawab lah kot soalan tu. Lepas tu kita ada soalan mengenai textbook or reference book. Okay, saya boleh tunjukkan CS. Adakah kita akan bentangkan CS? Yep. Ada. Rasa macam tak. Jap, saya tunjuklah. Saya CS-nya ada. Okay, tak apa. Jadi sementara sebelum kita masuk benda-benda ni. Okay. Alright, tak apa. Saya jawab dulu. Is it okay to buy reference books? Yes. No problem. You can buy a reference book. No problem. It's up to you. Okay? It's not compulsory. Okay? But it is, yeah, it's totally up to you. You can find reference books from, you can get a list of reference book from the CS. Other than that, you can also get it from your lecturers. And adalah a few recommendation. You do not need to buy the international book, the big, besar, but it is also recommended if you want to buy the international book. Yes, it's good to have the international book because it's complete and you can use that book until you go to university if you're taking physics lah. Ini adalah contoh reference yang kita pakai untuk kita buat syllabus kita ni kan. Kalau nampak dekat sini ada video. Ada? Nampak tak? Sekejap. Sekejap, dia tengah loading. Oh, okay. Tu dia. Sorry. Tunggu medium Nadia. Okay, dah ada. Okay, kalau tengok sini dia ada buku reference yang kamu boleh rujuk lah. Ini memang bila kita buat semua ni ada kan. So, kita rujuk kat sini juga. So, memang boleh ikut. Saya rasa soalan yang tadi tu mungkin dia tanya pasal soalan-soalan kot. Buku soalan kot. Buku soalan. Maybe lah. Maybe. Buku soalan tu, soalan tak ada masalah. Soalan-soalan semua memang lagi banyak lagi bagus lah. Betul tak, Saish? So, yeah, tak ada masalah untuk beli. Cuma kalau nak tengok jawapan tu, try tengok buku yang reliable sikit. Publisher dia yang betul proper lah. Sebab ada yang publisher, dia punya jawapan dia tu, cara dia tu tak betul. Itu yang masalahnya. So, dia akan jadi isu lain pula. So kalau soalan untuk rujukan tak ada masalah. Memang biasa soalan betul je lah. Jawapan je tu je yang pelik sikit. Tapi itu pun tak ada masalah. Kalau ada persoalan boleh rujuk kamu punya pensyarah nanti. Ya. Yeah. Dan nak tambah sikit berkenaan pasir book. Pasir book ni pihak unit fizik pun memang kita dah buat dah soalan pasir dekat dalam kita punya buku tutorial. But memandangkan buku tutorial kita dalam bentuk soft copy, so maybe ada yang macam nak beli. Kalau nak beli pun bolehlah cari kat luar, tu ada je. Tapi yang apa unit fizik dah bagi tu pun dah cukup memadai dah pun. Yes. But if you want to have more, it's no problem. You can go and you can find. There's plenty out there. Buku tutorial tu mencukupi ya, betul kan? InsyaAllah. Kalau dia betul-betul buat daripada A to Z, InsyaAllah mencukupi. Saya setuju. Setuju begitu. Okay. Oh, ni soalan. Soalan menarik ni. Saya nak tanya, nanti masa sem 2 masuk sekali ke topik belajar masa sem 2? Sayyidat? Sayyidat, any comment? In general, secara khususnya tak ada topik. Tak ada eh. Betulkan saya kalau salah, secara khususnya tak ada yang topik tanya soalan topik yang samalah. Application mungkin ada kita pakai. Contohnya kalau velocity kat chapter 1, semester 1. Semester 2 ada tak velocity? Sepikir. Ada. Ada?
So macam tu lah, macam konsep macam tu ada. So konsep fizik tu kita mesti guna pakai lah yang general. Tapi spesifik tanya tak. Harap menjawab soalan. Betul ke? So, Jadi untuk menjawab lagi, untuk tambah lagi apa yang Sri Izzat cakap tadi, betul lah tu apa yang Sri Izzat cakap tadi dah cun lah. Memang topik takkan ulang. So basically dalam exam SEM 2 tu nanti takkan ada balik dah topik-topik pada SEM 1, specifically chapter 1 sampai 14 tadi kan, dan dia takkan masuk dah lah dekat dalam semester 2 punya exam. Cuma ada beberapa topik-topik yang memang kita tak boleh nak lari, sebab fizik ni kan macam saya cakap tadi kan, dia adalah hukum alam, dan dalam hukum alam ni pun kalau kita ringkaskan dia ada 5 atau kejap sebelum aku cakap 5, 10 adalah beberapa list dia. Ada 10 kalau tak silap. Ada 10 list, ada apa orang kata conservation laws. Okay, conservation laws tu memang kita akan pakai daripada SEM 1, SEM 2 sampai bila-bila pun, sebab dia law tu adalah conserve. Contohnya conservation of energy, conservation of mass, conservation of momentum. Yeah, benda-benda macam tu memang basically macam apa yang Sri Izzat cakap tadi lah, konsep akan ulang. Dia punya chapter tak ulang. Alright, kita ada soalan seterusnya. Syllabus lebih kurang macam dekat high school ke? Lama fikir ya. Lama fikir sebab perkataan high school tu terus blur. Alright, high school ni if you're referring to bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu yang menggunakan SPM, iaitu ataupun GCSE O-level lah. Kita O-level kan kalau UK kalau tak silap. Yes. Betul. Kalau if you're referring to that, the syllabus will be slightly above. Okay, slightly above. Okay, but and then it is almost similar to STPM. Macam tu. Okay, but not as apa orang kata, not as hard as STPM lah. Okay, STPM dia sebab dia 3 SEM. And then dia pula waktu semester dia tu panjang, and then benda yang dia belajar tu banyak. So tak macam matrik. So matrik ni lebih mudah sedikit daripada STPM. Okay, tapi itulah, mudah dengan tak mudah tu bergantung pada diri sendiri. So syllabus lebih kurang macam dekat high school ke? Yes. Tapi dia upgrade. Boleh kita umpamakan macam kalau dekat sekolah kita belajar A, B. Dekat sini kita belajar A, B, C, D. I think better. Yes. So nanti itu contohnya perumpaannya. Okay, so ilmu yang dia ada kat sekolah tu, don't worry, kita akan guna. Ya, kalau dah terlupa, don't worry, boleh, kita boleh polish. Itulah guna kenapa kita nak study dulu. Sebab tu sebelum masuk kuliah, masuk kelas, kita study dulu so that nanti apa ni, mana-mana ingatan yang terdahulu tu dah boleh datang semula. Kita sebenarnya tengah menunggu sekejap. Tengah menunggu lah. Okay, dah loading. Memang tema hari ni kan. Tema hari ni berat. Okay. Ini sebenarnya ringkasan daripada yang tadilah. Daripada RPS kita tadi. Cuma saya keluarkan je tarikh-tarikh dia tu. Instead of pakai tarikh, saya pakai minggu lah. Saya kalau bab tarikh saya lemah, minggu ni saya senang sikit nak ingat. So week 6, week 9 and week 12 kita ada 3 big things. Kita ada UPS 1, UPS 2 and UPS 3. Chapter apa yang ditanya tu dah diberitahu. So boleh prepare daripada awal lah. Every time kamu kelas tu, kamu tahu dia akan masuk, buat orang kaji siap-siap. Okay, next topic, do and don'ts. This is this is biasalah, lagipun pelajar-pelajar ataupun adik-adik kita ni dah memang daripada memang sistem online kan, daripada sekolah kan. Sepatutnya dah okey lah insyaAllah. Tapi yelah, biasalah, kita manusia ni kita sentiasa lupa. Jadi adalah baik kalau kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Kau tujuh. Masya Allah. PUS eh. PUS boleh. So dalam online class adalah elok kalau kita, I mean, each lecturer will have their own specific rules lah kan. Yes. So macam what I have already said just now, the apa orang kata, the keberkatan ataupun the barakah. The barakah, yes, or the to make the usefulness. I'm lost for words in English for the word of barakah, but anyways, the usefulness of whatever that we have already learned,
depends on our lecturer lah kan. So kita kena ikut lah dia punya do's and don'ts macam tu lah. But in general, do sit upright, preferably on a study table, on a study table or study table in a well-lit environment. Okay. Sebab apa, ramai pandang rendah. Dia duduk dekat sofa, dia sandar, menyandar macam tu. Dengar, memang dengar, tapi itulah macam cakap tadi, cara kita belajar tu kena betul. Walaupun kita tak ada dekat fizikal, kita kena anggap macam kita masuk kelas lah. Ya. Yeah. Lepas tu, apa, CH cakap apa, be mentally. Yes, be mentally and physically active. Oh, ni memang susah. I understand. Kan, kita pun dulu belajar kat kan. Dan dulu kita kadang kita pergi lecturer, macam lecturer pula. Alah, hai. Tapi yelah kita. Pukul 8 lah tu, pergi pagi. Sejuk lah. Dekat Melbourne tu, Allah. So macam, tapi yelah kita kena, you have to do your part lah kan, kata orang kan. Barulah kita dapat. Kalau nak share sikit lah, apa ni, saya punya roommate punya masa belajar dulu, dia memang pelajar cemerlang, dan salah satu cara dia nak cemerlangkan diri dia tu, dia bangun awal. Bangun awal ni penting sebenarnya, sebabnya kita nak tu lah, readykan mentally dengan physically. So bila dia bangun, dia masak nasi, dia makan seseorang, dia, bukan saya tak bitter dia tak ajak ke apa, bukan tapi dia mandi siap-siap, lepas tu dia dah breakfast, dia dah ready. So bila kelas start, dia memang niat dia satu, nak belajar dah tak ada terfikir lah. Ini kadang-kadang kita sendiri lah, saya sendiri kelas pukul 8, 7.50 tu tengah nak pergi kelas lagi. Sedangkan dia dah duduk, dah mengadap, dah ready lah. Itu beza dia. So the first few minutes tu kita akan missing out lah kalau kita tak ready lagi. So benda-benda kecil ni kita rasa macam benda basic lah, takkan nak cakap kan. Tapi ini antara tips-tips lah. Ini saya cerita mereka yang telah berjaya. Bukan saya sendiri tapi orang lain. Kita kongsi lah, mana tahu adik-adik dapat apply dan dapat berjaya juga. Alhamdulillah. Okay, yang last tu, camera on, mic mute. Apa maksud dia, Sash? Yang itu saya susah nak komen sebab pada saya rasa saya faham maksud dia. Saya faham maksud dia sebab mic mute tu sebab kita tak nak mengganggu perjalanan kelas tu. Okay, faham. Camera on tu sebab cikgu tu nak tengok audience je kan. Yalah, kalau kita cakap seorang-seorang dengan dinding. Kan tak best kan? Faham lah, tapi yalah kadang-kadang ada kekangan. Ada keadaan di mana kita terpaksa tutup kamera tu. So kita tak apalah. I mean, depends on lecture. Depends on lecture, betul. Saya setuju. Okay, so don't say pula. Okay, lie on sofa or bed. Ini memang habit kita lah. Biasalah tu, duduk je penat, baring sekejap. Lepas tu tak orang bangun lah. Lepas tu, be lazy, dress. Dia tak nampak lah, sorry. Ni dia nak kata ni lah, take a bath kan. Tak mandi lah. Dia tak mandi lagi, dia pakai baju pajama je. Nah. Bangun pukul 8, kelas pukul 8. Biar masa nak mandi. Nampak. So tengah blur-blur, lepas tu lecturer pula blur-blur. Memang blur. Okay, makan right. Dalam kelas. Makan ketika kelas, sorry. Makan ketika. Ni pun, itulah depends. Depends. Nah, betul. Tapi yang ni yang penting. Does not participate in class. Yes. Yang ni sebenarnya kriting yang semua kita buat ni, sebenarnya kita nak student kita sebenarnya aktif tau dalam kelas. Aktif ni bukan maksud melompat ke diri ke apa. Kita nak student tu interaction dengan pensyarah tu aktif. Bila kita tanya, dia ada jawab. So kita tahu pensyarah, saya sebagai pensyarah, kita tahulah kedudukan student tu macam mana. Faham ke tidak, dah tertinggal ke apa, lost ke apa. So benda-benda macam ni sangat penting. Lagi satu, kita memang nak galakkan student tu yang menyumbang kepada idea. Dah tak adalah nak duduk termenung, dengar, tada daripada awal sampai akhir tu, daripada pagi sampai petang menada je tu, kalau boleh tak nak lah. Cuba contribute something dekat idea kamu tu, sebab bila kita contribute, barulah kita boleh dapat lagi. So macam perumpamaan CS cakap tadi, yang gelas tadi kan, gelas tu kalau dah penuh, dah tak boleh masuk lagi. Saya kadang-kadang gunakan perumpamaan yang sama. Gelas tu kalau dah penuh, kita curahkanlah kita punya ilmu tu, bukannya lupakan, curahkan kepada orang lain supaya benda tu dah tak pakai memori sementara tu, dia terus masuk tempat lain. So memang dah kekal lah.
Bila kita dah, yes, yeah. Bila kita dah start ajar, insyaAllah lah kita akan ingat betul-betul apa yang kita belajar tu. Yeah. So itu participation tu memang very important lah sebenarnya, participation kan. So that, macam mula-mula tadi, awal-awal sesi awal-awal sesi tadi kita kan, kalau kita perasan yang saya cakap, two-way communication is actually very good because the main idea is kita nak tengok your thinking process. Okay, physics ni is all about your thinking process. It's not about you can get or you can answer the question. You can answer 1,000 question, but if you do not understand what is E equals MC square, what's the point? Yes. Tak? Semua orang tahu E equals MC square apa, tapi seorang explain. Huh? Ah, tak? Itulah tu. Jadi the point is bila kita bercakap, bila kita sumbangkan idea tu lekat tau. Dia memanglah kita macam cakap, Allah so ni cakap psikologi lah, benda-benda yang macam oh gila, intrapersonal benda-benda. Tak. Bila kita cakap, bila kita beranikan diri, itu adalah emosi. Alright? Bila kita menggunakan emosi kat dalam kita punya pembelajaran, pembelajaran tu akan jadi bermakna. Bila pembelajaran tu bermakna, dia akan lekat dalam kita punya pemikiran. Jadi kita tak nak belajar 200-300 kali untuk kita nak ingat benda tu. So, sebab itulah participation tu sangat sangat penting, sebab dia melibatkan emosi. Sebab kita tak boleh buat apa, manusia ni memang adalah emotional creatures kan. And kita belajar pun kita menggunakan emosi sebenarnya. Right? Dan bab kata Farish Fakri kita ni, betul, if ada interactions the class will be more fun and will be more excited to learn. Yes, you're very right. 10 markah untuk Farish. Saya lebih prefer on mic and camera to be more fun. Yes. Tak ada hal. Boleh Yasmin. Okay, last don'ts. Come in late. Okay, tu basic sah. Benda basic. Okay. Kalau dah lambat, jangan lambat lah. Senang-senang kita jangan lambat. Kalau kita lambat, kita tertinggal. Kita masuk, kita dah tak tahu kat mana. Lambat 10 minit, habis. Satu jam tu, kadang kita tak dapat tangkap pun. Duk mengejar je. Sampai sudah, tak faham apa. Kan. Metrik kan laju kan. So, key dia, bangun awal lah. Elok pun bangun awal sebenarnya. So sebenarnya the do and don'ts ni jadi tidak soalan tersebut. Okay, the do and don'ts ni basically the punya rule of thumb dia, apa yang kamu buat dekat kelas fizikal, kamu buat benda sama lah kat online kelas. Kalau kamu rasa dekat kelas fizikal, kamu ada tak kamu duduk kat kelas dulu, kamu terbaring kat belakang tu? Tak ada kan? So janganlah buat macam tu. So dia macam benda basic macam tu lah. Kalau kita tak buat depan-depan, kalau kita tak berani buat depan-depan, kenapa kita nak buat belakang-belakang macam tu lah kot. Agaknya lah. Okay, so Ash, ada satu soalan. Kalau lemah bahasa Inggeris, boleh skor tak fizik? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Simple. Tapi saya cadangkan lah, kita dekat matrix ni, kita gunakan kesempatan yang ada ni untuk kita perkuatkan kita punya bahasa jugalah. Itu pun benda yang penting juga. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris penting. Semua benda penting. So, alang-alang dah ada opportunity ni, kita gunakan, cuba kuatkan sekali. So, tak ada masalah. Tapi memang tak ada masalah pun, boleh berjaya. Don't worry. Dan betul cakap saya Izzat tu, sebab korang ada subjek English, betul tak? Dan dalam English tu pula ada exam. Exam ni iaitu MUET. MUET tu ada Malaysian University Entrance, Malaysia, tak ingat. University English, tak apa tak. MUET lah. So MUET tu kan kita ada dia punya skill kan, band-band ni kan, nak dapat band berapa kan. Kalau kita nak ambil course yang macam hot kan, course yang hot sekarang ni macam contoh medic, accountancy, baru-baru ni saya dengar computer science tu kan. Medic sensitive tak pasti lah. Tak pasti lah computer science sekarang ni, but a good command of English will make things much more easier for you. But it does not mean that kalau kita tak tahu English, kita tak lagi mana-mana, jangan risau bro. Okay je bro. Betul. Google Translate kan ada. Okay, don't worry eh. Jangan susah hati, jangan susah hati. Kita belajar, kita tahu betapa senangnya sebenarnya fizik ni. Nanti pesara kamu cuma akan tunjukkan lah betapa senang. Buang je, stick buang. Kurang susah tu buang. Okay, medium perhubungan. Okay, so medium perhubungan ni secara asasnya yang kamu semua dapat link ni tadi adalah daripada link group Telegram. Okay, link group Telegram tu boleh diakses oleh semua pelajar. So dia macam umum, dan yang penyampai dia pun ada pensyarah kita sendirilah.
dan semua info penting akan disampaikan di situ. Contohnya macam ada UPS, okay, akan diingatkan di situ, link akan diberi ke situ, bahan-bahan PDP, nota, assignment semua pun diberi kat situ. So tolong join bagi yang belum join, saya rasa mostly dah join kot. Okay, and then lagi satu yang penting adalah WhatsApp ataupun Telegram dengan pensyarah yang belakang kanan kan? Sekejap, setunjuk ya. Tempat lain. Okay, yang WhatsApp ni tak semestinya WhatsApp. Kadang-kadang Telegram pun boleh juga. Dia depends on pensyarah tu sendiri. Dia prefer WhatsApp or Telegram. Tapi asasnya dia ada dua lah. Satu tu bersama umum, satu college untuk fizik. Satu lagi tu secara khusus dengan pensyarah kamu sendiri. Okay, ini kat sini lah dia kasih kerja ke, dia nak kasih soalan apa-apa ke di situ. Okay, nak tambah sih, Any updates, dia akan update melalui WhatsApp, Telegram, betul lah. Depends on your lecturer. Saya dengar-dengar dah boleh masuk WhatsApp dengan pensyarah masing-masing, betul? Oh ya, saya pun nampak ada message daripada komen-komen lah, tapi saya tak pasti. Dalam grup Telegram tu kan, yang grup Telegram SP015 kalau tak silap. Saya tak sempat nak baca. Aha, ada admin dah letak dah kita punya link-link untuk untuk setiap kelas kan. Dah boleh lah. Ya, dah ada dah. Terkini, sains fizikal dan juga sains hayat. So, link-link untuk ke WhatsApp group untuk ke kita punya respective lecturers dah ada. So, adik-adik boleh lah masuk. Tengok dalam Telegram. Boleh scan QR code dekat sini pun boleh juga ni kan. Dia akan masuk Telegram. Dia masuk Telegram lah. Telegram SP. Dan dalam kat dalam tu boleh pilih link tu. Maksudnya itu je. Okay kot. Video hubungan. Ke sesi soal jawab. Ya. Kita dah nak habis hari. Satu lagi yang saya nak komen berkenaan dengan participation in class tu tadi. Yang tadi yang saya cakap tu kan. Sementara kita tengah tunggu soalan kalau ada. Sebenarnya budaya kita tau sebenarnya. Budaya kita. Budaya orang-orang Asia ni. Hai Madam Nadia. Budaya orang-orang Asia ni kalau waktu saya pergi belajar dulu pun dekat luar negara. Memang budaya orang Asia ni memang diam je. Lecture tanya, any questions? Ya, dia okay. Betul kat belakang. Okay, you understand or not what he said? I don't understand lah. Hey, you know not this one what to do. Memang tak tahu. Itulah tu. Itu memang budaya orang Asia. Jadi tolonglah buanglah budaya tu. Budaya tu sebenarnya tak elok. Sebab kalau tengok Muhammad Saleh ke, kalau tengok orang lain kan, dalam kelas tu, kita yang baru masuk, baru baca sikit je, dia dah angkat tangan. Oh, tapi sir, bukan ke benda ni macam ni, macam ni, macam ni? Oh, ya ke? Oh, alright. Dia boleh komen macam tu. And memang markah dia memang tinggi lah. Kita kat belakang ni macam, wah. Betul ke salah kan komen ni? Tapi dia nak participate exactly dalam kelas tu sebenarnya. Ya, sebab, ingat, emosi. Bila dia tanya tu, emosi dia apa? Berani, inquisitive. Dia nak cari penyelesaian kepada soalan tu. So benda tu lekat. Paling buat apa? Manusia ni memang adalah manusia emosi. So kita belajar apa menggunakan emosi. Kita asyik dia, kita rasa sopan tu sangat penting sampai kita terbawa-bawa ke tempat yang tak sepatutnya. I mean tak adalah kita tak bersopan, tapi kita macam pemalu nak tanya. Kadang-kadang nak order kat kedai pun malu nak order macam tu lah. kau order lah weh. Aku tulis. Kan? Tak macam tu. Orang bila nak angkat tangan, ani. Dulu lah, sekarang dah tak boleh lah. Sekarang dah tak boleh lah. Makanan yang kacau. Sir, ada soalan, nanti saya akan blaster soalan sikit-sikit ya, mana sempat. Fitri tanya, sir, experiment grouping or individual time PDPR? Soalan menarik. Dia bergantung kepada pengendalian pensyarah tak? Setakat ni kita cadangkan untuk grouping lah, supaya sebab awal-awal ni kan, supaya kita boleh dapat idea macam mana kita nak buat. At least dalam grup tu dia boleh bincang lah kan macam mana. Tapi subjek tu change lah and with further orang kata nantilah, nanti lecture korang akan ambil sebab pada berbeza. Saya rasa boleh detailnya tanya lecturer masing-masing lah kan, lagi senang lecturer tu nak explain. Ini ada soalan, selain daripada lecture notes, boleh tak kalau saya rujuk diagram book? Ini diagram book misting
Rasanya macam buku diagram book missing ni. Right. Okey dah. Tak ada hal, boleh. So boleh. Okey. Tak masalah. Mastura, ni dia tanya pasal exam format. Hello sir, can I know what is the format for our exam papers? How many section and how's the structure? Mr. Soalan yang sangat bagus. Sir Ash, apa lagi? Kita punya exam akan ada cerita dia kalau dulu. Physics exam, there will only be one section untuk last PSPM tu, satu section je, iaitu untuk jawab soalan. You are given, we have how many chapters? We have 14 chapters, right? So 14 chapters, so each of the chapter will have their own respective questions. And the question is going to be, more like, you are given maths, berapa-berapa, yang ni berapa-berapa, and then jawab lah macam tu. Okay? So lebih kurang macam maths lah. Maths, paper 2. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang sekarang, sekarang ni it will be online and we also are still waiting for the exact guideline from bahagian metodologi. So we will keep you updated in the class from time to time. So don't worry lah, dia tak ada surprise ke apa, semua akan diberitahu. Akan diberitahu awal, so boleh tunggulah ya. So Hanis tanya, sir, kalau calculator ada suggest mana-mana specific model ke? Haa, dah, yang ni. Dia dah tunjuk tak? Orang ni je. Dua-dua dah tunjuk lah. Ni unit kasi free eh. Yang ni boleh, yang hitam tu pun boleh kan? Yang saya bacakan nombor dia tu ya. Sekejap, FX-570EX. Dan 570. Saya rasa nak confirmkan, boleh confirmkan dengan pensyarah maths atau fizik, dia tak kisah sangat sebenarnya. Asalkan boleh kira, tak ada masalah. Pakai tangan boleh. Tapi yang maths tu dia akan ada function yang nak pakai. So as long as maths boleh pakai, fizik tak ada masalah. Ya. Yeah. Apa bahaya rujuk lecture maths? Kita okey je. Okay, lepas tu saya perasan ada banyak soalan yang macam ni. Sir, when we will know our lecturer for each class? Saya rasa benda ni dah di-explain. Kiranya kalau, saya pula yang jawab. Sir boleh jawab? Tak alang-alang kan saya nak cakap. Kan list of class invite links telah diberi dalam dalam Telegram group SPS. So sila tengok kelas anda. Cara nak tengok dia memang banyak link. So contoh kelas awak adalah S1K3T4. So maksudnya numbering dia adalah 1, 3, 4. Kiranya exclude all the letter, ambil yang number saja. So ambil 1, 3, 4, itulah awak punya link, and then masuk and then join pada siapa yang belum masuk lagi. Okay, so pergi tengok dekat Telegram. So daripada situ you will know your lecturer lah. Okay, itu untuk menjawab soalan ini. Ada lagi tak? Tadi berkenaan dengan eksperimen tadi. Group atau individual kan? So update baru. Sebab saya biasa tak cukup air. Cakap banyak. Individual. Okay, eksperimen kita akan buat individual. Sebab nak buat grouping susah agak rasanya. Yes, waktu PDPR boleh dikatakan kita assume SEM 1 ni memang individual lah. Sorry tadi silap. Oh well, manusia buat salah, tak ada hal. Yang penting kita belajar pada kesalahan. Kejap ya, saya duduk scroll daripada atas ni, komen-komen, soalan-soalan. Kalau saya terlepas, maaf ya adik-adik. Boleh. Rasanya apa yang Gayatri nak cakap ni, when will we know our lecturer? Dia dah tahu kelas ke belum? Dia dah tahu kelas dia ke belum? Itulah sebenarnya pelajar sudah tahu kelas masing-masing kan? Sepatutnya dah. Kita assume dia sudah. Kita assume dah. Semasa bila dia nak contact pensyarah? Asas itu soalan dia kot. Belum masuk dalam link tu. Yes. Ni kepakaran main dan menajar lah. Main nak sambung? Tak lah, betul lah. Yang tadi tu lah yang saya cakap tu. Masuk ikut link. Lepas tu boleh contact. Boleh PM terus. Tak ada masalah. Ada link QR code untuk dapat bahan tutorial ataupun notes. Sir? Link tutorial atau notes?
Itu pun bergantung kepada pensyarah. Oh sorry, Izzah nak cakap tadi. Sorry, potong lah. Itu pun bergantung pada lecturer masing-masing juga. Ada yang ada yang upload awal, ada yang upload lewat. So bergantung pada medium atau sel korang lah. Okay, sekejap. Dan selalunya unit fizik akan blast dalam grup juga kan? Telegram, yes. Okay, cuba Sir jawab ni. Sir and Sir, boleh bagi tips untuk skor fizik? Ha, sebab nak pupuk semangat nak belajar fizik. Ha, dia semangat ni awal-awal ni. So kita kena apa? Tolong dia bagi semangat ni. Macam mana Sir? Silakan, Sir Izzat. Terpaku. Okay, pergi ayat. Boleh eh? Jadi sebenarnya sila. Sebenarnya kalau nak berjaya ni, dia kadang-kadang kita rasa macam susahnya nak berjaya, tapi sebenarnya senang je. Especially kalau fizik ni, kalau kamu cara nak tackle je, tengok dulu topik apa yang kamu akan belajar. Okay, saya punya idea senang. Kamu tahu kamu nak kena belajar apa, kamu kena belajar dulu. Okay, sama ada faham tak faham masa kamu belajar tu, belakang cerita. And then mostly saya rasa student saya yang past student yang cemerlang pun dia pakai konsep yang sama. Tak ada yang menunggu saya baru nak ajar. So saya jenis bukan kurang ajar ya, tapi saya lebih suka student saya tu berdikari. Nak kata ajar sikit-sikit tak adalah. I mean ajar saya ajar, tapi saya suka dan saya galakkan sangat student saya tu belajar kendiri. So bila belajar kendiri ni, saya sebagai mensyarah pun bila nak pupuk dia senang. Sebab dia dah ada idea. Kalau datang kosong, susah sikit lah. Bukannya tak boleh, tak ada mustahil. Tapi saya galakkan sangat-sangat belajar dulu. Okay, and then kalau nak belajar dulu ni, dia kena ada cinta dan minat lah untuk fizik tu. So benda tu pun macam Sir Ash cakap tadi, dia boleh pupuk pelan-pelan. Lepas tu nak cakap lagi, dia tak tahu nak cakap apa. Boleh tak Sir Ash tambah? Soalan ni is a very usual question lah kan. Benda yang kita tak minat, macam mana kita nak buat? Saya ada seorang kawan lah. Contohlah saya ambil seorang kawan saya ni, dia dulu dia memang minat dia bukan kat dalam fizik. Minat dia bukan dalam fizik, tapi minat dia memang betul-betul dalam satu bidang yang lain lah, iaitu arts. Tapi dipaksa oleh mak bapak, biasalah arts kan. So standard lah kan, standard Malaysian punya ni kan. So, tapi dia belajar, dia usaha. Walaupun dia tak minat, tapi dia belajar, dia usaha. Dan alhamdulillah sekarang ni dia jadi salah seorang pensyarah cemerlang kat dalam kolej kita ni juga. Nak tahu siapa, carilah dia. Tapi betul. Adakah yang tengah bercakap ni, agak emosi dia bercakap. Sebab minat ni sebenarnya memang dipupuk. Minat ni memang dipupuk. Kita selalu di, saya nak cakap, kita selalu kena game. Oh, kau minat apa? Macam mana kita nak tahu kita minat? Kita pernah fikir tak? Betulkah aku minat dia ni? Bukan dia ni maksudnya. Betulkah aku minat benda ni? Betulkah aku minat buat benda ni? Pernah tak kita fikir? Kita buat soul searching sikit. Minat tu apa? Macam mana minat? Minat tu macam mana? Tu jawab. Tu try. Jawab ke tanya diri sendirilah. Ya. Yeah. Agak berat ya perbincangan kita ya. Sangat bagus. Okay lah, tak apa, kita risau-risau sikit. Okay, ni senang je nak jawab. Sir, buku kena beli sendiri or lecturer akan provide? Ha. Okay, buat masa ni kita semua akan provide soft copy lah, itu yang pasti. Kalau hard copy tu tu bergantung kepada pensyarah. Kalau ada yang nak kasih hard copy, pensyarah sendirilah. Lepas tu saya galakkan lah kalau dapat soft copy tu, pergilah print out, hantar kedai je. Tak payah pening. Itulah. Okay, ada lagi ni. Raichu, bye. Saya sedang tunggu pertukaran jurusan dari modul 3 ke modul 2. Keputusan umum 1 Ogos. Adakah saya kena inform lecturer tentang pertukaran? Dia tanya buku soalan. Alamak, lagging kan? Is that okay? Zaid, are you okay? Okay, tak apa. Sementara tu saya jawab soalan Raichu. Raichu, by the way, jangan evolve. Biar je Pikachu sampai habis. So, seloknya kita bagi tahu lah, kan? Seloknya kita bagi tahu. Kita masuk dulu sebab kita tak tahu lagi result tu. Result tu pada 1-8 betul tak?
Dan pada 1.8 tu BDPR tu pun dah bermula. Tak apa, kita masuk je dulu. Padahal kita gentle. Kita masuk je dulu. Alright, and then bila kita dapat result, kita cakap, kita, okay, Assalamualaikum Madam atau Mesa from Utang, apa-apa lah. Okay, saya dah dapat ni, jadi saya mohon diri untuk undur. Okay, gentle lah. Yes, kan? Betul. Benda berani buat, berani tanggung kau. Tanggung. Sebab pensyarah pun maklum je, sekarang memang tengah proses pertukaran, tapi inform tu lebih manners, eh, manners. Yeah. Okay. Alright, so ni, sir, exam SEM 3 ni online ke? Ni mesti senior ni. So, semester 1 lah untuk yang baru kan. Adakah SEM ni online yes. Examnya? Jawapannya adalah? Yes. Yes, kan? Untuk PSPM semester 1, it will be online. Detail wise, akan diberitahu kemudian. Okay, so jangan risau lagi. Next, ini pun sama jugalah. Is there any chances getting back to campus if the situation becomes better by October? Saya jawab terus saya. So semester 1 ni, dia akan fully online. Therefore, you will be staying at home until habis semester 1. Okay, so semester 1 habis sampai Disember. So memang kita akan fully stay at home lah until Disember. So October ni walaupun getting better sampai satu case pun, I believe kita akan still stay at home. Okay, so tapi, kita stay at home. Yes, but still subject to directive from yes. KPM lah. Ya. Yeah. So if KPM states otherwise, then masa dia rancangan dia memang policy. Macam Madam Nadia cakap exactly like that. Alright. And then apa ni? Okay. Ni tak apa nanti. Nanti kalau sesa nampak soalan yang ni, saya boleh respon ya sementara saya cari. Minat saya bukan dekat visit pun. But I will try to make visit for you with me. Oh gila ayat dia. Yeah. I like you. Alright. Bagi eh. Fine saya boleh get into okay. Soalan ni menarik juga. Bagus lah. Dia tanya, dia dah jauh ke depan. Ni bagus. Tumpang tanya, Sains Hayat boleh get into engineering ke atau solely for medicine? The answer is yes, you can use it for engineering as well. Sains Hayat means that you just learn bio, chemistry and physics. And maths of course lah. You just don't learn science computer, that is all. Boleh kau masuk engineering? Yes, no problem. I have a lot of students from Hayat which are now studying engineering. So, no problem. Good eh, bagus. Soalan macam ni bagus sebab dia dah fikir jauh ke depan. Yeah. Ini juga adalah salah satu faktor kepada minat tadi. Kita nak jadi apa? Benda tu akan menentukan minat. Tapi tak semestinya. Tapi tak semestinya eh. Kadang-kadang apa yang kita nak kita tak dapat. Ha, macam tu lah. Adalah rezeki dan hikmah dia di situ. Okay. Ada beberapa soalan yang lebih kurang macam ni. Adakah kelas akan dirakam sebab kawasan saya capai internet? Ada juga saya nampak komen dia tanya pasal ada nak guna Google Classroom ke dan sebagainya. So saya tambahlah sikit. Sama ada kelas dirakam, guna Google Classroom ke, guna apa Padlet ke, Wacket ke, whatever aplikasi yang digunakan adalah sebenarnya up to lecturer awak masing-masing. Therefore kita tak adalah macam standardize semua kena guna ni. Semua kena guna ni. So nanti lecturer awak sendiri yang akan explain macam mana cara dia nak conduct the classes with you. Okay, you can refer to them yes. For further detail. Betul tak, sir? Betul. Saya nak tambah sikit boleh tak? Kalau ada masalah tu, tolong beritahulah pensyarah kamu. InsyaAllah lah kita akan cuba cari yang terbaik so that memang tak ada seorang pun tertinggal. Don't worry. So itu memang tanggungjawab kita lah untuk pastikan semua pelajar tu ada peluang belajar tu sama rata. Tak kisahlah kat online ke apa ke, kita akan pastikan. So don't worry. Tapi jangan senyap ya. Atau kita tak tahu. Okay. Tak, sebab saya sangat tertarik dengan soalan-soalan ni pasal sains fizikal is the best, right? If nak sambung engineering, sains fizik boleh masuk ke? Yes. Pada pendapat saya, sains fizik, jangan. Kalau nak masuk medik, jangan. You need biology, yes. Right? If you are pursuing medicine, if you want to go and pursue medicine, try to go into Hayat if possible, right? But like I said,
what I'm talking now, what I'm saying now, it might not be applicable in the near future. It might change, but the general rule is still the same. Okay. And then science physical, is it the best untuk sama engineering? Well, yes, because you have the component of science computer or computer science. But to me personally, if you learn bio, right? If you learn biology, sebab minat saya biologi, nampak tak? Minat biologi tapi ajar fizik. So anyway, bila kita belajar bio ni, kita belajar proses lah. Kita belajar sistem. Proses. Yalah, proses sistem. It is almost similar to computer science. Okay? It's not exactly the same. Kan? Tak adalah 100% the same. But the apa orang kata? The skills will still be applicable in engineering. Of course, kalau kita belajar computer science, dia lebih bagus lah sebab kita boleh terus guna dan kita lagi senang lah nak belajar bila kita ambil engineering science, apa nama dia punya subjek dia, ESD, Engineering Systems Design. Tapi minor lah, benda tu very minor. Kalau kita memang nak benda tu, insyaAllah kita boleh buat. Memang boleh, tak lahan. Lagi ada lagi tak soalan? Mantap ni soalan-soalan ni. Okay, mungkin kita boleh pilih lagi dua soalan. Ha. Okay. Saya nak show lah ni, komen ni. Terima kasih. Terima kasih baby sayang. Ni, banyak soalan-soalan pasal ni lah. Course yang nak ambil dalam U lah. Kalau saya ambil sains fizikal, ada tak peluang untuk geologi? Saya rasa teknikal ni saya tak berapa nak mahir sangat. Sebab benda dia kalau ni, nak betul-betul check, sebenarnya dia boleh check dekat university punya requirement. So, apa sebab kata, every university memang, pun kadang-kadang berbeza requirementnya. So cadangan saya boleh tengok dekat website university tu, tengok requirement yang kita nak subjek tu. Lepas tu kita ikutlah apa yang kamu dah ada idea kan. Mantap soalan. Makin mantap-mantap soalan. Okay. Itulah, kita pilih pun tak tahu ni. Itulah. Tak mampu untuk kita nak jawab semua ni. Itulah, kalau macam ni lah. General rule dia saya macam apa yang saya cakap tadi lah. Kita boleh tengok kat universiti kan. Betul tak? Tapi macam mana pun, try to sembang with your lecturers. Seriously. You all kalau nak ambil satu course tu, check requirement now. Yes, betul Alia Batisha. Anyways, so cuba sembang dengan lecturer. Sebab each of your lecturer will have different viewpoints. Like my viewpoint, macam ni viewpoint dia. Okay, if you talk to bio lecturer, viewpoint dia macam ni. Kalau you talk to chemistry lecturer, viewpoint dia macam ni. So try to get as many viewpoints as you can. Okay. Dapatkan banyak information, alright, and especially kalau mak bapak kita ke ataupun pakcik makcik kita ke yang bekerja dalam bidang yang berkaitan, kita boleh je sembangkan dia. Sebenarnya betul, macam betul. Information gathering is actually a very good skill lah kan, kalau kita pergi ke sembang kan, bagus sebenarnya. So itulah, tapi general rule dia kalau kita nak ambil apa-apa berkaitan berkenaan dengan medicine, susah je nak recommend, bio. Kena ada bio, right? And then kalau ada tanya tadi geologi tak ada masalah. Geologi okay, you can take science physical, you can take science hayat, no problem. Geologi is okay. Okay, Zikri ni dah spam dah banyak kali dah. Untuk subjek fizik, calculator scientific penting tak se dengan madam? Penting tak? Nama canggih, Zikri Yeager. Yo. Yes. Penting tak? Jawapan ni lebih pada max. Sebab kita nak cari selaras dengan fizik sebenarnya, okey je. Alright. Penting tak? Well, it will be very advantageous for you when you go into this. Kita boleh guna satu alat je. Bawa yang kita biasa pakai function yang basic tu macam cos, sin, tangent tu kita pakai lah. Lepas tu simultaneous equation kita pakai paling maksimum pun 3 kalau tak silap saya untuk semester 2 bahagian lita. Itu je kot. So kalau calculator tu boleh guna sine cos tan, okey ya, tak ada hal.
Rasa dah lama dah ni. Boleh ke kita ni ke nak raikan soalan? Madam Nadia pun dah keluar masuk. Nak raikan soalan. Bagus soalan ni. Bagus tanya soalan macam mana. Tapi itulah minta maaf lah sangat sebab kita tak dapat nak layan semua. Masa pun tak mengizinkan. Okay, macam mana? Apa pendapat semua? Yeah, jangan risau. Benda ni boleh tanya lecturer awak masing-masing nanti. Tak ada masalah pun. Okay. So saya rasa cukup lah kot, dah sejam, nak dekat dua jam dah ni, penat dah ni. Kalau ada apa-apa boleh tanya lecturer masing-masing lah ya. Saya rasa kita berhenti di sini dulu, boleh ke? Sir? Boleh, tak ada masalah. Sir Ash, okay? Alright. Okay, so terima kasih pada anda semua yang join dari tadi sampai sekarang. Dengan komen-komen dan soalan-soalan, korang memang supporting lah. Okay, cuma nak ingatkan supaya kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah pada pencara masing-masing ya. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Sir Ash dan Sir Izzat atas pengkongsian. Diingatkan juga sebab saya perasan ramai juga yang beberapa komen yang tanya benda-benda yang Sir Ash dan Izzat share tadi macam RPS, JPU, CS semua dah ada dalam Telegram SDS tu. So boleh tengok dekat situ and then boleh kajilah kalau nak kaji. Cuma saya nak bagi tahu secara general lah kalau korang macam pelik CS tu apa, JPU tu apa, RPS tu apa. Okay, so basically RPS adalah rancangan pengajaran semester. Dia macam lesson plan. So setiap minggu apa yang awak nak buat? Okay, minggu ni akan belajar dalam tutorial ini. Dalam kuliah ini, dalam amali ini. So awak boleh tengok ni as a guidance. Tapi kalau pensyarah awak tak ikut tu betul-betul, janganlah marah dia pula. Okay, mungkin pensyarah awak buat ikut kesesuaian anda, kelas anda kan. So itu sebagai guidance lah RPS tu. So dia adalah lesson plan. Kalau CS tu pula adalah curriculum specification. So dia macam syllabus. Okay, kalau awak nak tahu topik, ada berapa topik. So dalam topik tu ada subtopik apa, semua awak boleh refer kat CS. Okay, nama dia CS. Kalau JPU pula dia lah jadual penentu unit. So dia kat mana awak nak tengok topik 1 ni berapa markah yang di-allocate untuk topik tersebut. Topik 2, 3 sampai lah topik 15. Okay, itu adalah macam summary lah untuk tiga benda yang itu. Lepas tu yang macam percentage itu pun nanti boleh tengok juga dalam file-file tersebut. Okay, macam biasa boleh tanya lecturer awak jika ada soalan lagi. Okay, so saya berhenti di sini sajalah. Terima kasih lagi sekali. Yang mana kurang tu saya minta maaf dari kami. Lagi banyak kali sangat saya cakap kalau ada soalan sila tanya lecturer masing-masing kan. Sebab tak sempat nak jawab semua, rasa bersalah. Okay, so thank you everyone. Untuk kelas saya 144 dengan 214. So hi, kita jumpa besok ya. Boleh sempat. Thank you very much. Sempat lagi kan promote. Thank you very much everyone. I'll see you and I'll see you. All the best. Stay safe, jangan stress. Okay. So kita sudahi session kita hari ini dengan surah Al-As. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.